sahabatku, saudaraku, member media sehat sejahtera. Tentu saja, tidak bisa hanya saya yang sukses di media sehat sejahtera. Puluhan ribu member dan leader yang bisa merubah hidupnya bersama-sama dengan saya. Mereka yang saya ajarkan, saya bina untuk berjuang bersama-sama di media sehat sejahtera. Banyak dari antara yang saya bina tersebut, yang saya ajarkan tersebut, mulai dari nol, bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, hingga mereka menjadi hebat dan sukses. Kepercayaan diri mereka meningkat. Jiwa kepemimpinan mereka juga meningkat. Mereka juga sukses secara ekonomi. Mereka mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya dan keluarganya. Yang sebelum bergabung di media sehat sejahtera, itu adalah impian bagi mereka. Setelah di media sehat sejahtera, meraih semua kebahagiaan, meraih semua kenikmatan hidup. Ada yang naik Mercy, ada yang punya rumah besar di luar daripada apa yang bisa mereka impikan sebelumnya. Tetapi dampaknya sangat luar biasa. Kesuksesan ekonomi merubah karakter mereka menjadi karakter negatif, sombong, arogan. Saya coba mengingatkan mereka, tetapi saya gagal mengingatkan mereka. Dengan perubahan karakter negatif, dengan kesombongan dan arogansi, saya melihat mereka jatuh dan terpuruk kembali. Kembali lagi menjadi nol. Yang mereka bangun hancur. Melihat mereka hancur kembali, itu adalah kesedihan saya yang terbesar. Saya gagal membina mereka. Saya gagal membina karakter mereka. Tetapi saya tidak menyadari ini. Jika saya hanya bisa membangun orang dari bukan siapa-siapa menjadi orang ini, maka saya percaya saya juga bisa melakukan hal tersebut dengan Anda. Saya akan membangun Anda lebih baik daripada mereka. Ada juga member media sehat sejahtera ingin sukses dengan cara instan, dengan cara cepat, sehingga mereka melakukan kecurangan-kecurangan, hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja, saya ingatkan mereka bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan, bahwa bisnis ini adalah bisnis kejujuran, bahwa bisnis ini adalah bisnis gotong royong, bahwa sukses itu tidak bisa diperoleh dengan instan. Sukses itu butuh waktu dan perjuangan. Tetapi mereka tidak percaya kepada saya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pas, sehingga impian mereka hancur. Kesuksesan tidak bisa mereka raih di media sehat sejahtera. Ada juga member media sehat sejahtera tidak jujur kepada upline-nya, tidak jujur kepada membernya. Bahkan membernya yang posting tidak dipostingkan. Yang harusnya 7 posting dipostingkan cuma 1. Bahkan produknya pun tidak diberikan. Ada leader dan member seperti itu. Tentu saja mereka tidak mungkin bisa sukses. Karakter-karakter seperti itu tentu berat saya hadapi. Jauh lebih berat di dalam proses perjuangan saya di awal membangun media sehat sejahtera. Tetapi satu hal yang saya percayai, sebaik apapun komunitas itu, pasti akan ada orang-orang yang tidak benar di dalam komunitas itu. Biasanya orang gagal, jahat, dan tidak benar di sebuah komunitas pasti akan keluar dari komunitas tersebut.
pasti akan tersingkir dari komunitas tersebut. Demikian juga mereka, orang-orang yang ada di media sehat sejahtera, dengan karakter-karakter negatif yang saya katakan tadi, yang berubah menjadi sombong dan arogan, yang ingin sukses dengan cara instan atau yang ingin sukses dengan cara cepat, atau yang selalu membohongi member-membernya, pasti mereka gagal total. Dan pasti mereka akan keluar dari media sehat sejahtera. Ada yang masuk money game, hidupnya semakin terpuruk. Ada yang ingin membuat perusahaan seperti media sehat sejahtera tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan. Mereka berpikir mereka sempat hebat di media sehat sejahtera karena mereka adalah orang hebat. Mereka salah. Mereka bukan siapa-siapa. Media sehat sejahtera yang membuat mereka hebat, dan saya yang mendidik mereka menjadi orang hebat. Tanpa media sehat sejahtera, tanpa saya, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi paradigma sudah timbul di Indonesia. Member media sehat sejahtera dianggap orang hebat semua, padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Yang luar biasanya adalah mereka mengorbankan nasib daripada member-member aktif media sehat sejahtera. Mereka mengajak bergabung di money game. Mereka mengajak bergabung di perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, dengan cara berbohong, dengan cara memberikan iming-iming yang tidak jelas, yang pada akhirnya money game tersebut tutup menjadi masalah. Perusahaan tersebut tutup dan menjadi masalah. Yang korban adalah nasib member media yang masih aktif, yang tidak mengerti apa-apa. Mereka memberitakan banyak hoax yang tidak jelas. Saya percaya hukum tuai tabur. Apa yang mereka tabur menghancurkan nasib dan impian orang, itu akan mengenai mereka sendiri. Perusahaan media sehat sejahtera tidak pernah membohongi membernya dan leader. 17 tahun sudah berdiri sampai saat ini, tidak ada satu pun member dan leader yang dikecewakan. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, dan mereka sekarang sudah tidak di media sehat sejahtera. Sahabatku, saudara, jaga hati pikiran, jangan dengarkan mereka. Teguhkan keyakinan bahwa media sehat sejahtera adalah kendaraan yang tepat kepada dirimu untuk membangun kehidupanmu yang lebih baik, membangun masa depanmu yang lebih baik, mewujudkan mimpi-mimpimu. Sahabatku, saudara, member media sehat sejahtera, saya top leader, saya syukur dan bangga. Sekali lagi saya yakinkan kepada kalian, saya akan tetap ada untuk kalian, saya akan menjaga kalian, saya akan membina. Maka saya tidak pernah berhenti berharap dan berjuang, karena perjuanganku sekarang sudah selesai untuk perjuangan diriku sendiri. Perjuanganku adalah untuk kalian semua member dan leader media sehat sejahtera. Melalui media sehat sejahtera, saya ingin membuktikan bahwa siapapun dia, apapun latar belakang pendidikannya, bisa sukses kalau dengan jujur, tulus, dan terus berjuang. Melalui media sehat sejahtera, mereka akan meraih impiannya yang terbesar. Lakukan pekerjaan, lakukan tanggung jawabmu. Jangan mencari alasan, jangan mencari pembenaran. Terus prospek di mana saja, kapan saja, kepada siapapun. Jangan berhenti dan mengeluh. Keajaiban hanya terjadi kepada mereka yang berjuang. Jujur, tulus. Jangan suka berbohong kepada seluruh membermu dan leadermu. Jangan tunda posting. Jangan sampai tidak posting. Ingat, member-membermu adalah teman seperjuanganmu. Saat Anda mengecewakan mereka, maka seluruh bangunan yang kamu bangun itu akan hancur. Dengan jujur dan tulus bisa sukses. Kenapa harus tidak jujur untuk meraih kesuksesan? Dari pengalaman saya,
Siapapun orang yang bergabung di media sehat sejahtera dengan karakter tidak jujur, maka dia tidak bisa sukses. Saya tidak berbohong kepada Anda, karena saya telah membuktikan pasti Anda bisa lebih baik, lebih hebat dari saya. Saya memulai dari nol tanpa mentor. Hari ini semua sistem telah saya siapkan kepada Anda. Anda hanya melakukan dan mencontoh. Yang saya minta adalah terus berjuang, terus lakukan. Jika keinginanmu untuk sukses begitu besar, jika kecintaanmu kepada keluargamu begitu besar, maka jangan pernah berhenti berjuang di media sehat sejahtera. Komunitas kita adalah komunitas perjuangan. Di bisnis ini, di komunitas ini, perjuangan kita akan lebih mudah. Hadapi semua tantangan dengan gembira. Lakukan tugasmu dengan bertanggung jawab. Nikmati perjuanganmu. Dan fokus kepada tujuanmu. Jangan pikirkan apa kata orang terhadap pekerjaanmu. Camkan ini baik-baik. Nasibmu bukan di tangan mereka yang menghina kamu. Masa depanmu bukan di tangan mereka yang melecehkan engkau. Tetapi masa depanmu ada di tanganmu dan di perjuangan. Masa depanmu ada di doa. Teruslah berjuang, sahabat. Demi orang-orang yang kau cintai. Demi orang-orang yang ada sayang. Jangan pernah berhenti berjuang. Ingat, saya selalu berjanji kepada kalian, sampai akhir napas, saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Saya akan selalu menemani perjuangan. Saya akan selalu berdoa untuk seluruh perjuangan. Karena saya tahu apa yang kau alami dalam perjuanganmu. Saya pernah berada di titik. Sahabatku, saudara, saya percaya Anda bisa, Anda mampu, dan Anda akan sebesar saya, dan Anda akan sehebat saya. Terima kasih untuk menjadi sahabat seperjuangan saya. Jangan berhenti berjuang. Sampai bertemu di puncak kesuksesan.